Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel MM Techno bareng gue Fikri. Di video gue kali ini, gue akan bikin tutorial buat kalian semua gimana sih caranya setting notebook kita tetap dalam keadaan on meskipun sebenarnya notebook kita ditutup ya. Jadi kurang lebih kayak yang gue praktekin sekarang di desk setup belakang gue. Jadi sekarang gue nggak pakai dua monitor lagi, gue cukup pakai satu monitor dengan monitor bawaan laptopnya gue tutup. Jadi sekarang gue cuman pakai monitor eksternal aja. Nah, gimana sih cara bikin atau cara setting notebook kita tetap nyala meskipun secara layarnya ditutup ya? Nah, berikut adalah tutorial cara settingnya. Oke, untuk step yang pertama, ini step yang paling basic dulu. Jadi pastikan koneksi antara notebook dengan eksternal monitor kalian sudah tidak ada masalah. Artinya monitor kalian sudah bisa menangkap atau menyambungkan layar yang dari laptop kalian. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, biasanya gue pencet tombol Windows, kemudian tombol Windows dan tombol huruf T, kemudian gue pilih ke screen, second screen only. Nah, jadi sekarang monitornya sudah jadi layar utamanya, sedangkan yang ada di notebook ini sudah mati ya. Jadi kita pilih monitornya sebagai screen utamanya. Nah, kalau sudah step pertama ini sudah bisa, sekarang kita lanjut ke step yang kedua, yaitu setting di settingan yang ada di Windows-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke step kedua. Jadi di step kedua ini, pertama kita masuk di tampilan desktop dulu, kemudian ke bagian start. Kita klik start, kemudian kita pilih setting. Setelah kita pilih setting, kita masuk ke bagian sistem. Oke, setelah muncul sistem, kita pilih power and sleep, teman-teman. Kita klik power and sleep, dan kita bagian ke additional power setting. Nah, di additional power setting akan muncul window seperti ini, power option. Kita pilih choose what closing the lid. Nah, di bagian when I close the lid, ini jika teman-teman pakai battery, kita pilih do nothing. Jika ini teman-teman colok ke charger, kita juga pilih do nothing. Oke, kemudian save change. Oke, selesai. Atau teman-teman bisa opsi kedua, biar lebih cepat, teman-teman klik bagian icon baterai di bagian kanan bawah, klik kanan, power option. Nah, sebenarnya sama, akan muncul window power option. Kita pilih choose what closing ini. Nah, di sini udah do nothing karena kita sudah set di bagian pertama tadi. Oke, itu aja untuk step keduanya. Oke, lanjut. Setelah settingan yang kalian udah lakukan di step nomor 2, sekarang step nomor 3 sebenarnya tinggal kita tutup aja. Notebooknya tinggal kita tutup aja, otomatis sekarang notebooknya tetap nyala dan layarnya tetap berjalan. Kemudian biar rapi, gue pakai bracket tambahan ini, stand monitor. Nah, stand monitornya gue taruh tertutup gini. Jadi secara desain menurut gue keren, apalagi logo ThinkPad-nya di sini nyala dan di sini tulisan X1 Carbon-nya juga dia pas nggak kebalik gitu. Jadi ya ini keren. Nah, nanti selain itu gue juga pakai kabel HDMI yang flat. Yang ini gue pakai mereknya Fansion. Nanti gue share juga link pembeliannya di description bawah sekaligus sama stand laptopnya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam MM Techno.